jamaah masjid musola yang ada di Aceh, dan warga Tri-12 komplek kepada mengucapkan terima kasih. Saya mau beberapa kali ke instansi di Perlai dari permulaan sampai sekarang. Yang saya lihat adalah bahwa suatu permulaan yang dimulai dengan pembangunan 2.000 unit rumah-rumah sudah sangat berkembang, dan itu berkat dari penghuninya, dari masyarakat yang menghuni di sini. Kelihatan sekali ada inisiatif-inisiatif yang sangat baik, sehingga mudah sekali bagi komuniti segini besarnya untuk berkembang lagi. Pesan yang saya inginkan adalah pertahankanlah kerukunan dari warga ini, karena kerukunan itulah yang paling penting untuk bisa berkembangnya masyarakat ini ke arah yang memang kita cita-citakan. Kehadiran Aceh Permai tidak terlepas dari kebijakan atau program dari Pak Profesor Sarifuddin Baharsa waktu beliau menjabat Menteri Pertanian. Sekarang beliau saja hampir setiap saat itu berkunjung atau bersilaturahmi ke warga, dan yang lebih rutin adalah beliau membangun dua masjid yang ada di Aceh Permai. Beliau berkunjung ke beberapa tempat, antusias warga sangat senang untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau. Beliau, keberadaan beliau sangat diharapkan oleh warga di Aceh Permai. Harapan kita semua di warga Aceh Permai selalu mendoakan kepada Bapak supaya Bapak itu panjang umur, diberi kesehatan dan rezeki untuk membantu warga kita di Aceh Permai.